Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau memanen kacang merah. Ini kacang merahnya mau tak rebus saja. Ini lumayan ya, walaupun tanpa pupuk bisa panen segini. Ini kedelai merah, kedelai hitam sudah berbuah juga. Oh ya, di sini ada kacang ternyata pemirsa, teman-teman. Nah, ini kacangnya masih muda. Aku petik saja. Ini kacang merah. Ini benar-benar merah ya. Nanti direbus, dimakan saja isinya. Biasanya kacang merah itu di sup atau dibikin kayak bubur kayak gitu. Nah, ini lumayan. Sebelah sini. Kalian nyabut rumput. Nah, di sini itu ada tanaman kemangi yang sudah tua. Ada terong juga yang udah mati, mungkin aku cabut saja biar produktif lagi dengan tanaman yang lainnya. Ini di sini itu rumput. Di sini tuh kebanyakan rumputnya seperti ini, nggak tahu rumput apa ini. Nah, ini nanti bisa ditanam kembali. Tanahnya kering banget sih, jadi aku mau menanam sesuatu itu rasanya gimana ya, kasihan nanti yang aku tanam, jadi pertumbuhannya kurang. Nah, teman-teman, sekarang aku juga mau menunjukkan ke kalian kalau di sini itu sebelumnya itu ada pohon tomat. Tapi sekarang tomatnya udah musnah, tinggal satu pohon itu pun bentar lagi mau mati. Itu yang itu. Dan ini banyak tanah biji-biji cocor bebek yang udah mau itu juga, pohonnya mati juga. Tuh. Dan sekarang tanamannya di sini aku ganti dengan tanaman singkong, pohon singkong. Dan nanti mungkin ini nanti kalau udah mau mati aku cabutin dan aku ambil bunga-bunga itu, biji-bijinya buat disebar. Banyak pohon yang mau mati dan mau berganti pohon baru. Nah, ini aku nanam beberapa. Di sini ada tomat cherry yang sudah berbuah, alhamdulillah. Ini tomat cherry. Tapi karena aku nanamnya dari biji, waktu itu aku beli di supermarket, jadi mungkin kurang itu ya. Alhamdulillah, di sini itu cesimnya
Dan ini segerombolan dari beberapa gerombol itu yang paling gemuk itu bagian sini, nggak tahu kenapa. Tuh, kelihatan banget subur di sini cesimnya. Sebenarnya di sini ada lagi tuh. Astagfirullah, ini guys. Ini adalah kayu jeruk. Munyuk. Tuh, ada durinya. Ini harus disingkirkan. Di tempat yang aman, jangan sampai diinjak oleh manusia. Ini sakit banget kalau munyuk. Nah, di sini aman. Nah, ini yang tumbuh cuma beberapa. Kemarin ya aku sempet panen itu tanah kacang tanah, ternyata enggak aku masak, enggak tahu dimakan apa, hilang. Cuma tinggal tersisa sedikit. Akhirnya enggak aku makan. Aku buang. Sebenarnya sih waktu itu lumayan sih dapat panen. Walaupun hasil itu sedikit, tapi kan nanam sendiri kepuasan tersendiri. Nah, ini udah gemuk-gemuk. Harusnya ini semua pohon jasimku harusnya seperti ini, tapi sayang nggak seperti ini. Aku nanamnya juga bingung mau gimana nanamnya. Ini tak buangin, dan ini ada pohon lenca di sini. Kangkungnya kayaknya sudah nggak bagus, dan emang dari awalnya ini nggak subur ya kangkungnya, jadi aku buang saja, simpan di situ biar jadi pupuk. Ini masih banyak sih biji-biji itu, benih-benih cesim, tapi ini kurang aman sih di sini dimakan sama itu ayam. Nanti ditanam di mana ya? Itu cuma bagian situ yang subur. Ini juga tanaman cesim, tapi nggak subur.